Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akan berkantor di Menara Mandiri 2, Senayan, Jakarta Selatan. Kantor FIFA memiliki 86 ruangan dengan kapasitas 345 orang, terang salah satu staf Menara Mandiri. Kantor FIFA terbagi menjadi dua area. Kemungkinan area sebelah kiri, begitu keluar dari lift, akan menjadi ruangan utama bagi para petinggi FIFA, pasalnya ada beberapa ruangan besar. Sementara di area sebelah kanan, terdapat ruangan-ruangan kecil, yang di atasnya bertuliskan nomor-nomor hingga nomor 84. Dan ada juga minibar di bagian tengah ruangan. Bahkan di salah satu sudut ruangan, ada pemandangan menarik yang langsung memperlihatkan panorama stadion utama Gelora Bung Karno. Penyediaan tempat kantor FIFA juga salah satunya sebagai tindak lanjut kerjasama membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Saya kira Presiden FIFA saat kemarin bertemu Presiden Joko Widodo, sangat senang dengan perkembangan sepak bola Indonesia, dan komitmen FIFA akan melakukan asistensi terhadap persepak bolaan Indonesia. Bahkan mereka sudah menyampaikan akan berkantor di sini, kata Amali saat menjabat sebagai Menpora. Dan saya ditugaskan Bapak Presiden untuk menyiapkan beberapa calon kantor untuk ditempati tim FIFA. Silakan mereka memilih, saya siapkan beberapa tempatnya, ujarnya.